O Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh Senang dan bahagia sekali ya untuk hari ini uh, Bersama kami berdua, Dharma Selaku Presenter dan juga rekan saya Arman tentunya dalam program obrolan hikayat Buge. Aceh ya Tentunya iya. untuk kesempatan saat ini kita ya. dalam obrolan budaya Aceh. Betul. Uh, tentunya dalam kesempatan hari ini kita akan uh, mengangkat kembali tentang budaya uh, adat yang ada di Aceh Barat dan Dharma. Untuk kali ini kita mengangkat tema mengenai hikayat suling Aceh. Iya, seperti yang sudah disaksikan tadi oleh uh, pemirsa kita ya karena memang untuk pemirsa RRI RRI Net di manapun berada, demikian tadi penampilan uh, membuka jumpa kita bersama seniman Aceh Barat ya yang barangkali Arman memang seperti diketahui juga untuk uh, seniman kita yang satu ini ya ada Hasan lampu raya ini memang sudah warawiri gitu ya. Sudah tidak asing di, lagi begitu. Iya di layar kaca RRI net RRI net eh, yang pastinya di acara-acara yang sering kita tampilkan. Betul sekali. Nah Dharma mungkin ya. uh, pemirsa RRI net juga dimanapun berada untuk Hasan kita narasumber kita untuk uh, kali ini yang juga sekaligus seniman Aceh. Betul. Beliau juga mengisi kegiatan obrolan budaya apresiasi budaya Aceh kalau di RRI uh, Pro 1 ini setiap Rabu malam Kamis Dharma dan juga pemirsa Erinet begitu iya. Baik dan untuk kita bincang-bincang ya nantinya juga uh, kita juga ingin mengetahui nih. Ada sejarah ya dari Betul. hikayat uh, suling Aceh sendiri seperti apa gitu ya Arman ya. Mm -hmm. Nah itu kan tadi kalau penampilannya nih. Assalamualaikum ceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini uh, ceh senang dan bahagia sekali uh, walaupun Amin. terlihat di layar kaca kita bertiga ya. Namun kita sudah uh, memenuhi persyaratan dari Yang namanya protokol kesehatan Betul ya. Sekali. Karena ini memang di masih kita mem demi memutus ya mata dari COVID-19 obrolan budaya kita sudah step by step kita tadi sudah uh, tahap tahap ya mencuci yeah. tangan menggunakan hand sanitizer walaupun di sini kita tidak menggunakan masker tapi yang pasti kita sudah sudah lengkap semuanya gitu ya sudah kita patuhi protokol kesehatan yang ada baik Syekh, ini tadi kan untuk pemirsa kita RRI RRI net dimanapun berada Tadi pembuka sudah uh, kita dengarkan suara suling yang begitu syahdu, ya betul, Narmo Merdu Tadi, atau syahdu nih, Arman. <laughs> Tadi, heeh, ya. uh, uh, dengan membawakan judulnya Ibnu Abbas Syekh ya Iya iya Ibnu iya. iya. Abah, Ibnu dan juga nanti uh, ditutup dengan sesi closing terakhir Dharma dan juga yeah. pemirsa Rinet. Kali ini akan dibawakan juga nanti oleh Syekh Hasan Lampuraya Nah, mungkin sedikit respect kita yang lalu gitu yeah. bahwa Syekh Hasan ini pernah juga mengisi obrolan budaya. Itu tahun berapa tuh? 2019 ya Iya, yeah. sebelum nah, Covid yang pasti. <laughs> sebelum ya. Covid tentunya. Ini yeah. judulnya Ikat Aceh kalau dulu. Betul. Jadi sekarang kita tambahkan sedikit dengan uh, suling Aceh. Iya. Yeah. Suling ya. Yeah, yeah. Suling ya. Suling Aceh. Uh, uh, suling yeah. Aceh. So, Kalau dulu kan kita di saung ya. Yeah. Berbeda untuk hari ini. Betul. Untuk saat <laughs> yeah, ini berbeda. Yeah, ya? yeah. <laughs> nah, saya, <laughs> saya yeah. sedikit uh, melihat yang saya gunakan ini kan uh, suling ya, tapi yeah. uh, dia ada dua macam, saya. Kalau ini kan. Uh, Bansi ya? Iya Bansi, Bansi. Bansi, Bansi. Oke, okay, mohon maaf ya, ya. Bansi. Namanya bukan Bansi tapi Bansi pemirsa. iya. <laughs> ya, okay. ya, ya, ya. Nah, saya mungkin uh, sedikit uh, sejarahnya sebenarnya Ibnu Abah ini kenapa nih saya mengambil judul uh, suling hikayat Aceh ini dengan Ibnu Abah? Apa sebenarnya sejarah yang yang uh, terlintas di pikiran saya nih? Ya, Alhamdulillah saya menjelaskan nih, adek kalau Bansi ini memang uh, ini kalau gini ada dua macam kalau suling bansi kalau asalnya kalau suling asal bak Yahudi kalau suling asalnya Yahudi bansi asalnya dari Malim Diwa adik kenapa setiap saya bawa hikayat dan bukan sama saya juga semasa dahulu masa tut Tengku Muhammad Yahya Belang Mangeng Udah pakai seling Jadi setiap Ngomong hikayat Di mana-mana aja, Jadi Pasti ada seling ini Kenapa Jadi Di dalam suara ini Ada punya hikmah Ada punya lagu nah, jadi kalau kita misalnya susah, Jadi kalau dengar suara suling, itu hilang susahnya. Ya, contohnya sih. Nah, misal, seperti saya siup tadi. Nah, gini. Ya kan? Nah, itu kan. Duat tenang kita susah, gitu susah. ya, ya tenang. Hati kita tuh tenang Aa, Walaupun terkadang kita tuh uh, lagi, Memang susah Lagi susah hmm. ya. Iya gitu. Kadang-kadang itu Eh kadang-kadang Ibaratnya Orang udah ninggal suami hmm. Kan sedih yeah. Sedih Kita jadi dengan eh, Ingat-ingat nih uh, Suami enggak ada hmm. Anak tinggal Itu kan Tapi kalau Dengar-dengar ini Memang sedih itu masih juga. Apa enggak sedih? Jadi suami lah hilang. Uh, jadi tapi bisa itu sikit-sikit dikit-dikit gitulah. Uh, jadi kalau suara ini Setiap di mana aja bawa hikayat pasti ada ni soling. suling, suling. Iya. Hmm, kan. Kenapa? Seiringi. Yeah. Uh, jadi ini seperti tadi Arman nanya sama saya. Jadi kenapa ibnu Abbas? Temanya memang ya. tadi saya ambil di ibnu Abbas. Kenapa dia tu dari tempat kelahiran dari dia dari rumah pergi ke garanduan. Jadi dia menuntun. Jadi niat dia. Jadi umur saya sudah segini. udah tujuh tahun saya besar, tadi saya dengar-dengar nih kek mana nih, ah biarlah aku pergi. Jadi yang pertama eh, mendapatkan ilmu pengetahuan lagi. Eh, Sambilan saya menuntut ayahnya. Tadi makanya temanya ibnu Abbas. jadi kalau di situ ya memang ceritanya pun enak juga oh dari mula enggak enak semua enak ha, tapi ini enak nah, ha, gini jadi hikayat Aceh ini termasuk budaya budaya Aceh jadi sejak saya ini saya nada sumber nada sumber di ERI Sejak saya mengisi acara Hikayat Aceh tanggal 2 bulan 4 2013 2012. Jadi sampai sekarang masih saya mengisi acara Hikayat. Jadi memang kalau temanya nyambung-nyambung dari mula sampai akhir. Nah, sih. Ah, ini kan berbicara tema tadi, Syekh. Ah. Katanya sambung-sambung gitu. Iya. Jadi Ibnu Abbas ini ada ada kaitannya juga dengan tema berikutnya begitu ya? Uh, ada. Ada nanti. Adik ya, misalnya. Adik Ibnu Abbas sampai ke negeri Raja Gambang. Sampai situ apa dia minta sama Raja Gambang, udah ketemu dengan Raja Gambang. Sebelum ketemu dengan Raja Gambang, dia bertengkar dengan Panglima dulu. Sama, berjumpa sama panglima yang tukang apa nih, jaga jurung lah ha, gitu. Jadi, udah lewat dari situ, baru jumpa raja kambang. Ya, nanti saya ngomong, tapi ini kalau hikayat Aceh udah lama, ini udah bisa saya katakan kepunyaan indah tuh, udah lama umur saya setelah dari tanggal lahir saya tanggal 1 bulan 1 1958 sejak umur saya tujuh tahun udah saya dengar jadi pada tahun 1965 saya dengar pertama di kampung saya siapa yang bawa ikaya itu Ali Plan itu murid dari Tengku Muhammad Belang Blangmange itu murid pertama. Makanya Adik tanggal 1 bulan 1, 1958 ini sekarang udah berapa nih? 2020 2021 2020 yang udah. Itu udah selesai. Berapa berapa usia saya? Baik ceh ini dan juga pemirsa ya Arman kita masih di obrolan budaya ya hikayat suling Aceh. Suling Aceh. Nah itu tadi kisah ibnu abbas ya. Ibn abbas. Atau kalau bahasa orang Aceh itu lebih apa namanya lebih enak biasanya mengucapkan dengan ibnu abah yeah, gitu ya yeah, yeah. ceh ya. Yeah. Nah ini ceh itu tadi kan sejarah ya kan yeah. sejarah dari ceh masih berusia tujuh tahun. Uh, di tahun 1958 ya yeah. 58 sampai saat ini Nah berarti kan kalau kita ingat-ingat lagi nih Untuk pemirsa kita juga yang barangkali malam hari ini Ada yang uh, pemirsa kita dimanapun berada Ada yang bukan orang Aceh gitu ya yeah. Yang ingin mengetahui bagaimana sejarah Hikayat suling Aceh di uh, Aceh Barat sendiri Nah ini Cem Uh, pastikan pasti kan itu tahu gitu ya uh, tahun berapa nih sebenarnya sudah mulai ada hikayat ini kalau tahun yang saya dengar adik memang hikayat Aceh ini udah lama adik udah lupa tahun saya tapi ya pada tahun 1965 udah ada tuh Adik yang saya dengar sama Ayawa Ali Plat Jadi sebelum dia bawa ke kampung saya sejarah itu Udah ada di uh, sama Tengku Muhammad Yahya Blang Manggeng Dia yang pertama keluar Itu dia yang pertama bawa cerita hikayat Lain tidak ada Itu Tengku Muhammad Yahya Blang Manggeng yang pertama bawa Tepatnya di kampung Syekh di mana Syekh? Manggeng Manggeng, Manggeng. Kalau sekarang ke Kabupaten Abdia. Abdia betul. Kalau dulu Aceh Selatan, yeah. tapi kalau sekarang ini kan udah setelah pemekaran ya yeah. Dharma pernah jalan-jalan yeah. di sana uh, sudah sudah Arman okay. gimana iya <laughs> yeah, okay. yang pastinya untuk pemirsa kita juga kalau penasaran ya yang mana tuh dia tempat di mana uh, uh, kampung halaman ya kampung kelahirannya seniman Aceh kita ada Che Hasan ini yang mana uh, pada tahun uh, 65 itu sudah tahu ya bahwasanya uh, sudah ada yang namanya hikayat suling Aceh itu tepatnya di Uh, de di daerah Kabupaten, ya? ya Desa Mangking, Kabupaten Abdiyah, ya? ya, Aceh Barat Daya. Nah, hmm. um. Jadi, boleh, saya. boleh berkunjung ke sana, gitu. Saya <laughs> belum lahir, saudara. Ah, belum ya, apalagi <laughs> saya sama. <laughs> Oke, okay. norma ya. Dan juga, pemirsa, internet mungkin kita simak dulu ya. Betul, dengan ya. dari penampilan Syah Hasan Raya dalam program obrolan budaya kita untuk kali ini. Silahkan, Syekh. Salam alaikum kau long duan inang agam tiga long tapat dongong long tang agam penonton ulun yang isti Di hari ini di sini aku hari tertentu mengisi acara di ugo go ng o a a a

di ati uko bang rao ane aling agam di ane agam hai bang e lupa di ibung lupa berangkat nyomuhan ibu nu bang ah je kalupa hai bang e di jih di ibung bang ya meranto ane putok kenya agam ane agam bang e kah di tingai ma hidup Allah bang e tikutu lo Dianing agam bang e di di ka hingga tempo nang gamang anak nyaling di ngonan nyen malah nang roti gamang mata di kung obang e e e gekenti benu ibun abah Otok gede dibuka, obang klegeng dalam banga. Wadai kita nyang di raja gamang di tuut rujang nyang bang e nyen ibu abah ma apa gampung e oh dungo onan anga Angang ngro nama di ujo hoca gali kita ga pat gampung dengan ngro pegah jino to nangyata Ujar cerita jid ku dengar habar Ah oh, bandi di ngobang e eh, anak mu dagang di kun kujang bakti amang Cina punya gampong ampun e eh, e eh, eh, di sep di imu, ungu ungu grip mata wa udep ku Mengenyo ubit malah ge oh kayo long ge kenyokling dala banga a mengenyo nanama Tidong-tong e tito onte onga a gapu mengenyo nampadu tika habe e oguda o hambang ge dengo dek raja gamang bang e ege ege Oh aja agak agak mang. Oh di dengar tak am ukling dalam bangga. Hahaha, 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 hahaha. Nyan oh, nyan hi nyan putongan. Muda muda ngonan nyan. Eh, nyan oh muda muda upa. Ma buka. kampung yang dengan nangko kaca kenop pun juang kita. Kadingai kampung yang eh oh dengan nangro. Kanjakku no pyjuangada e ujoga pygahtina baku o je kudung nga baka peme kung tuon oyong e Kat -e 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 -e. kati, -kati nga inanga ngagro Kat k no dika e pa Ujo calita kata di iti nojir aku dengar je mupat haba menangku marit Mang ee e, 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 di raja aga 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 mang Marit lagi Oh tiga hama ang o cina Muno ampun ha kutingai kampung di lon ngan nanggro kena jak, hajat utabung dengan raja Ya ha Jadi aku di kampung pergi kemari Ha? Sampai ke sini aku hajat bertabung bertaruh ayam dengan raja. Itu tujuan saya. Kutingai kampung raja di longong nanggro. Hajat long kena jak mutah raja. Taruh nak kume raja ek 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 Intan dua terang ngang tidak dipati aku go nemu banyak itu ampun taruh ada saya bawa ah intan dua sahi barangkali kalau dipati ya aku itu yang banyak banyak itu tanda oh ban gedung oh ada bangki di dalam aja agamang pakai cokoh intan yang kling ke abah โอกูฮีด้อยดีลากีปืตรงานโอ้กูเออมันี่ยเงงันบาแย่ตัวโอ้กูรันเฮด้อยดีลากีปืดตงานลากฮิตำอกเลงดาราบ้ามื่อนั่งกุมกีดโอ้หัวใจก้าก้ามังอันมึกดาังดีจะเวบัวบัง

mohan ge pateh ge cuba tanyong nyap maglum bunga uraja ha ge u raja aban di dengong di raja aga 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 mang ane menan u habanga mah panglima tibung dikeun na intan dua kaca butoi ampon diulung tuan naku ha huh? naku kala naku daung tidih wajah butoi na dipati barangkali je arun banyak Nyo dikun na di dek panglima tibung Dikun ampun na betul orang aja ya betul butoi pahati kali ah oh goh nyo banyak ya betul ampun ah aku ada lihat di pasi barangkali aku banyak ya memang ada menan ke marit bang <c Risky> ege <Sessas> oh bang e pang li ema ampun pang mati bung mari ngora oh bang gi denga bang ege e e e e e, e oh bang gi aga o o o de aga 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 mang mari le jang o tiga mang o cinanga Ha? Nyan katingai kampung dengan nengko kajak kena mutabung raja aja. Taruh pun intan dua kaca. dahku ku mana kata. Ah, oh, bandi denga di dengar di anak dagang di Jawa Nyopat oh raja mana alung ume raja. I, 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 I. Oh mana agam. Mana alung dua nyopat ku aja. Ah, madahku dah Oh bandi di di de ane mu dagang di puer jang batu kura oh bandi kangalon bang i i i i mala malam di ah, ah, ngampun nyopan mana luhun wah i i uaja Yan mana wah terutan di long tuan nyo mana aku ba Yan mau memang mana ubi ku gapit mentengkeng kubuh boleh ha yan ku ken bah ha Bak tekuk Raja Oh ban ke dengar bang e di raja gamang. Oh ban ke pandang mana kling dalam balaju Kekun malah di ampun ke kun bati yang mana bana ba aku i o yo i yo mana oke ke mana pajuk e eh kena o kaba ah aku hiji mana ke ke mana pajuk e ke no kaba aku bi ke kalon ampon ikhun ke tiji pu adacingagaa menang ke di kembali. menang ke mari itu Malah maladi ang gampun Panyaanglung khôngntiongman oabanga uh, kupi o dimhan o aki kuji dilek ce da o luiware o uh, eujudbang Anh cengatan ta mogo ong ca tra. Baik Arman dan juga pemirsa yeah. kita, ya, demikian tadi itu penampilan dari uh, seniman kita. Nah, itu C. Hasan, lampu raya. Hmm. Nah, itu lengkap Arman, ya. Tadi yeah. kita kan di awal, itu tadi uh, pasti pemirsa kita yang sedang menyaksikan kita di obrolan budaya dengan uh, topik kita malam ini, Hikayat uh, Suling Aceh, ya, pasti bertanya-tanya gitu. Waduh, gagah sekali e, seniman kita dengan corak perpaduan kuning dan juga hitam seperti itu ya. Nah, ini juga kita e, kasih tahu juga ya. Kami juga e, kasih tahu kepada pemirsa kita. Kalau Arman e, tahu nggak ini motif baju apa nih? Tentulah tahu. Ah, coba <laughs> kita tanya langsung. Sudah pernah <laughs> belum pakai baju itu? <laughs> 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 ya. Oke. Okay. Mungkin kita tanya langsung nih. Iya, e, kita langsung nih tanya sama Cihasan. Hasan, Cih Hasan? Iya, itu kan e, pakaiannya gagah sekali. Iya. Yeah. Ya, kalau kita katakan itu pakaian Linto Baru ya. Yeah, 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 linto yeah. Baru, pakaian Teuku Umar lebih yeah, lebih juga yeah. sering disebut dengan seperti itu oh. dengan corak motif-motifnya. Kenapa harus e, mengenakan pakaian seperti ini dan juga dengan motifnya tuh, motifnya motif apa? Iya, yeah, kalau motifnya ini kan ini ini ke pintu Aceh. Pintu Aceh. Oh, pintu Aceh. Ya, ya. Nah. Jadi kan harus segini. Ini bajunya, celananya, selendangnya, ya. Adik harus kita pakai ya, yang selendang, yang pakaian aceh, Jadi ya. sesuai dengan pembawaan acara. Ya. Nah, tapi eh, c Hasan dan untuk pemirsa kita pasti ingin mengetahui juga, kenapa harus yang biasa sering kita lihat itu kan selalu banyak dengan corak-corak warnanya kuning. Itu apa tuh, di lambangan apa dalam kita di yeah. uh, adat dan budaya kita sendiri? Iya yeah, memang kalau yang kuning ini kan raja punya. Oh raja. Nah, raja. Adik kalau kita orang Aceh ini harus pakai pakaian segini. Jadi hmm. waktu itu kita masuk dalam acara. Ini saya kan seperti orang apa nih, orang seniman. Orang bawa itu budaya, itu hikayat. Memang seniman? Iya. Yeah. <laughs> jadi ya. makanya jadi kalau hikayat ya memang harus gini. Baik. Karena yang saya bawa ini yang ceritanya se raja kerajaan. Ya. Maka pakaian harus sesuai dengan kerajaan. Nah. Gampang sih ya. Iya, iya, iya. Sih. Ya. Tadi kan telah kita dengar nih, kita tonton langsung penampilan Syekh. Ini masih terkait mengenai judulnya tadi Ibnu Abah gitu Ibn Abbas, ya. Ibnu Abah, ya. Nah, tadi ada sedikit saya, kita mendengar juga memang Uh, mengenai ayam gitu ya maksudnya yeah. ceritanya seperti apa ini mungkin di luar sana kan banyak peringkat kita dari seluruh nusantara yeah. tidak mengetahui liriknya itu artinya apa gitu uh, jadi ibnu Abah ini waktu dia berangkat dari rumah ya misalnya dari negeri dari, dari tempat dia lah kampung dia lah jadi berangkat ke perantauan uh, jadi tujuan di dalam hati itu untuk cari apa bela ayah. Kenapa ayah dulu masa dulu waktu ayah cari mimpi, tadi ditangkap sama raja gambang. Jadi dimasuk penjara tujuh tahun. Hmm. Ha, adi lepas ayah dibawa pulang maka dia lahir sampai umur dia tujuh tahun maka dia menuntutlah untuk cari itu bela. Makanya hadis dalam dalam perjalanan itu di dalam hutan satu bulan sampai ke dalam satu bulan itu sampai dia ke rumah mamak muda dia. Itu ayamnya asal dari Putroti, Putroti Tapa itu yang asalnya. Hmm. Ha. Begitu, ya? Jadi dikasih oleh mamak muda dia, mamak tiri dia, hmm. ini telur ayam untuk kamu makan. Hmm. Di mana kamu lapar nanti kamu rebus itu ayam, telur ini. Yeah. Ha. Adi, dia diambil dia, tu digenggam gini. Adi waktu sudah digenggam itu dia pergi terus. Pergi di dalam hutan, bukan di jalan. Di dalam hutan dia pergi. Adi sampai ke gunung bukit terbawah. Sampai situ dia di situlah main-main dia satu bulan lebih empat puluh hari lebih. Adi dalam empat puluh hari itu, ia Tu telur ayam di genggam itu sudah keluar. Sudah keluar. Menetas maksudnya saya. Iya. Hmm. Baik. Jadi gitulah. Jadi mm -mm. heeh. waktu lahir itu, waktu keluar telur ayam di dalam tangan itu dia mm. lihat, uh, sudah mm -mm. lahir ayam ya. Iya. Yeah. Ah. Menetas gitu Menekan. ya. Menetas ya. Ha, ya. jadi hingga besarlah ayam. Ya. Ada besar ayam, uh -uh. makanya dia tuh uh -uh. pigi dengan ayam. Baik uh, pemirsa di manapun berada ya kita masih di obrolan uh, budaya ya Arman ya. Uh -uh. Itu tadi memang kalau dalam bahasa kita itu dalam bahasa Aceh Betul. itu kan kalau mano itu kan ayam. Iya makanya ayam. tadi kita bisa melihat juga ya <laughs> barangkali pemirsa kita juga uh, terheran-heran juga nih gitu. Ya. Penampilan tidak hanya dengan pakaian tadi sudah dijelaskan, hmm. ya. Harus pakaiannya itu, pakaian khas Aceh, hmm. dan juga ada bantal, ya. Hmm. Bantal yang sudah uh, dibalut, ya, hmm. uh, dengan tikar pandan, terus juga ada pedang, ada pedang ini, terus juga khasnya, gitu. ada koper. <laughs> ini biasanya kalau kita mau pergi-pergi kemana gitu, yeah, ya Aceh, ya. Yeah. Yeah, yeah. Nah ini kan menarik nih tadinya ya. ada ayam Nah Syekh kenapa setiap uh, penampilan hmm. uh, memang sering disaksikan oleh uh, pemirsa kita Yang mengikuti program obrolan budaya ya Arman ya, ya. Itu selalu melihat Syekh ini kalau pergi kemana-mana tetap ada pedang Tetap ada bantal, pukul-pukul bantal, terus ada juga koper Itu apa saja isinya tuh Syekh? Jadi kalau kemana aja saya pergi itu tetap saya bawa bantal pedang pedang ini untuk apa jadi untuk pukul bantal jadi kenapa pukul bantal waktu era iramanya gini yeah. kau ya. kata lu pai kata lu lalu lapih manju wai padi kau menangis ya ode dia mamuju Aye mato kai tadi gitulah Adik, kenapa kopor ini saya bawa? Kalau enggak saya bawa kopor ini, jadi pakaiannya alat saya, jadi di mana saya, saya tahu jadi kenapa alat ini semua saya bawa jadi misalnya waktu sampai cerita saya ke mana cerita nanti ke putih hijau, saya pakai baju putih oh. hijau ada baju yeah. ha. mm. ini bajunya jadi oh. ha. ada selendang jadi yeah. okay. sampai selendang ha. ada itu boleh untuk tutup kepala sampai ke apa ni kalau bahasa Aceh nanggau Oh ini sanggul ha, ya. Ha, kalau bahasa ha. Aceh apa ni sanggul. Ya sanggul. Okey. Ha. Syekh uh, mungkin kita uh, kembali ke sulingnya Syekh. Ya. Yeah. Ha uh, karena memang kan Kita juga pernah uh, bahas gitu ya, But mengenai yeah. at atribut yang telah dihadirkan uh, oleh Syasan tempo lalu gitu 2019 lalu. Iya, 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 Nah, ini kan makna dari suling itu sendiri kan uh, mungkin bisa diperlihatkan Syekh dari suling itu sendiri. Nah, uh. uh, ini kan suling. Ya. Ya. Nah, Adib, ini bedanya suling sama bansi tadi apa Syekh? Adik kalau suling uh, ada beda, Bansi mm -mm. ada beda. Mm -mm. Adik kenapa beda? Mm -mm. Kalau suling nggak punya lidah. Hmm. Oh suling ah, enggak punya lidah. punya lidah. Hmm. Kalau bansi ya punya lidah. Nah, hmm. kenapa? Tadi suling itu langsung gini. Ah ciumnya. Oh, jadi ah, kalau bansi gini. Ya, nah, gitu kalau nampak. dari bentuk sendiri sih ini hmm. uh, apakah sama memang atau memang bentuknya Uh, memang sama hmm. dari bambu, yeah. hmm. jadi kalau uh, bikinnya enggak sama. Oh beda ya? Oh, beda. Yeah. Hmm. Kalau bansi di sini ada nih lobang. Oh nah, lobang. Nah, ini kalau Bang Iya. Hmm. Nah, kalau suling enggak hmm. ada lobang. Suling so, nah, tidak ada lobang? Enggak ada, enggak ada lobang di sini. Hmm. Oh. Di sini ada lobang hmm. di ujung-ujung aja. Yeah. Yeah. Betul, yeah. betul 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 betul. Ada nah, kadang-kadang ada yang enam biji lobang. Iya. Yeah. 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 Tapi saya saya enggak enggak pandai saya ceyup kalau enam lobang yang pandai saya empat lobang empat lobang iya betul. nah, jadi atai tuleng mbak ya atai banti mbak malim diwa nah, makanya Darma pernah tiup suling? Belum, belum. <laughs> Tapi tadi itu perbedaannya Arman ya, Benar. dan juga pemirsa. Aduh, masa Darma ditantang itu tiup ya. Kalau <laughs> suling itu sul menyamping, betul. ya betul. kan? Kalau <laughs> <laughs> Pemirsa AIR Inet dimanapun berada dalam obrolan muda kita tentu nih dari segi pembuatan sendiri ya sih ya kalau diproduksi sendiri apakah memang saya produksi sendiri atau seperti apa sih? Ini kalau saya bikin sendiri pan boleh mm -hmm. tapi yang ini bukan saya bikin sendiri siapa juga kawan saya yang bikin jadi mm -hmm. waktu dia dengar uh, saya siap suling yang saya bikin sendiri nggak pas suara tikit. Jadi oh. ada saya siup di radio ini Enggak hmm. salah saya 2013 Malam Rabu Waktu itu dia dengar Jadi yeah. dipanggil saya Ambil di sini hmm. ha. Jadi dibikin Empat biji dibikin Itu suling? Ah, Ini bansi oh, bansi, yeah. bansi bukan suling Itu dia yang bikin namanya Si Adi Itulah dia yang kasih Kalau saya bikin sendiri boleh juga, pandai juga. Tapi ini hadiah kawan saya. Dia, uh, Syekh dan yeah. ini kan biar pemirsa juga tahu gitu ya. Yeah. Kenapa uh, Syah di awal kan uh, bansi itu kan sudah ada. Yeah. Akhirnya uh, di dikasih ya. Ini kan pemberian yeah. dari kawan, uh, kawan yeah. itu ya, yeah. yang sudah membuat gitu bansi itu yeah. sendiri. Yeah. Berarti. Dari bansi ini nggak uh, mudah juga kita membuat bansi ya, Iya yeah. salah-salah juga seperti kata Syekh tadi uh -uh. itu suaranya tuh nggak bagus apa? Iya yeah, nggak bagus. Bisa kita katakan baling ya kalau yeah, kata orangnya yeah, apa yeah, tuh? Iya iya iya. kadang di ujungnya waktu kita tiup misalnya. Iya. Yeah. Ya yeah, gini ya. Iya. Uh, yeah. Tapi kalau nggak bagus eh Tuh. Oh, ngungling, ngungling. cempreng suaranya yeah, ya. Cempreng. Pecah. Iya, yeah, pecah. Aman paham. Bansi. <laughs> <laughs> eh, udah pernah tiup ini? Bansi udah pernah tiup bansi. Nanti tiup nanti. Ya, nanti, nanti ya. ya. <laughs> <laughs> Makanya <laughs> jangan Dharma aja ditantang <laughs> suling ya. Yeah, ini yeah. ini bansi ya kan? Iya. Yeah, yeah. yeah. Nah, Syekh, uh -huh. uh, sebenarnya kalau dalam hikayat Aceh ini kan uh, tentunya uh, seperti bansi ini apakah memang harus ada atau memang seperti apa sih sebenarnya penggunaannya? Kalau bansi ini harus ada. Hmm. Uh, oh bansi memang selalu iya. beriringan dengan iya, kayak ya, ya ya. Iya, iya. Iya. Adik kan, adik saya untuk menghiburkan penonton, misalnya saya iya. dipanggil ke orang kawin, iya. uh -uh. Nah, jadi sampai situ kan bawa cerita. Uh -uh. Adik waktu, udah cap, saya kan udah capek. kadang-kadang uh -uh. dua jam sekali saya berhenti, kadang-kadang tiga jam sekali. Uh -uh. Jadi kan saya ngomong di situ. Uh -uh. Aba aku piu kada hati tak aku tet uko aku tet uko ketumpang bi bi hmm. kujib ikupi ketumpang madanga aku berhenti hanya sebentar kenapa aku isap rokok wahai saudara udah rokok malah di sini hmm. saya siupan bansi wahai daraga gitu ya jadi ya. intinya walaupun memang syairnya tidak ada rokoknya tapi sebenarnya ya. rokok itu tidak baik bagi kesehatan ya, ya betul ya. itu itu uh, kenapa lirik itu uh, tadi betul. sempat disebutkan ada rokok ya. ya itu kan untuk memaniskan syairnya ya, aja ya, ya, kalau ya. begitu ceh ya. ya pemirsa ya. boleh ya kita ngopi dulu soalnya tadi tuh udah mulai ya itu, itu kode dari uh, seniman kita dari okay. <laughs> dari pengisi acara kita tadi katanya kalau kopi itu untuk hmm. me menu apa penumpang mata ya ceh ya? Ya, ya, ya biar enggak ngantuk nah. ya Arman ngopi nah. dong Cih, <laughs> Cih, Ini kan? biasanya biasanya pilihan Aceh suling Aceh ini biasanya dalam satu hari itu siap biasanya berapa lama biasa membawakannya jadi ring kalau hari uh, enggak belum kalau saya ngomong belum pernah udah uh, untuk melepaskan nazar anak orang satu uh, tapi yang sering malam misalnya dari jam 9 sampai jam 5 pagi udah ada udah bukan sekali bukan dua kali yeah. udah berapa-berapa kali betul uh, jadi itu tergantung dari orang punya rumah orang punya acara hajat ya. Oke, ah, jadi temanya ah, Dharma itu iya. tidak harus tema yang ini ya sejarah iya, gitu ya. Iya, iya. tergantung dari permintaan karena oh, memang atau, uh, suling bansi ini tadi ya. Bansi ini tadi hikayat juga. Ini kan sering tampil juga selain di acara-acara budaya, iya. itu juga uh, ditampilkan juga di hajatan misalkan iya. ada nazar gitu iya, ya. Terus iya. juga di uh, di rumah pesta perkawinan gitu yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nah, gitu untuk yeah. pemirsa juga biar tahu siapa tahu ya hmm. diantara pemirsa ada yang uh, mungkin senang dengan uh, budaya ya hmm. uh, hikayat suling Aceh ini nanti bisa diundang yeah. seniman kita dari Betul. Aceh Barat gitu. Nah pemirsa Rennet obrolan budaya dimanapun berada tentunya untuk kesempatan kali ini kita break dulu ya Dharma ya. Break apa ini? Break kita 높i. dengarkan dulu. <tip> <tip> Selingan bersama Siasan Lampu Raya, iya, iya. tentunya dengan hikayat Suling Acehnya. Silakan, Syekh. Amma ba'du di ma'anu dong abalung puak Benuh anga bakma tinang marit <tip> malah ampun panjang lung gemari ora jangan tinan gugun malah de etilo tangan ane agam okling nalaba laju gugun malah di pun gemari lantung bata aceng jongang ha. laju gemari dengan bata roh di raja nanggro marit bata hajina laju gugun malah di tinginan, di raja gamang marit bata ga aceng jongang hayo hima lu kosong bayi haji pacu manyang jomai cikongan kongkong mumak ya ha taruh mulungan apa Nyamana nagu nyamala hadege ampun dihitu ya ma di tiung he mata nyahana alam di itu hey, anu amu dagang mari telutan tiga hamang ujinangan oleh marit jaga gamang ge kund jang kling bapu kujo lawan malah kah cuba ka pega, o kling dala bapu Jalak atau biring teh ketim pilih dong awa pu tudong, a a, a, pu tudong a, be la, apa jalak biring tak katin pilih tak hawa apa tidong awak atau tidung abai punya bak kele ku pelaka puja calitra Oh ban di dengar dek anak merantau di tu ada jino jeh kau dalah lama jangan 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 lah jeh malangan lumping Nyanyi nyo jo obiring poh di longan nawa hanya tedong awe poh makan pu unya lamanya tedong abe di ngang tukang mah puji lawan nak cuba berapa lawan nak kata kujuk jalak pi hangka tim biring pi hang nawa jubar berapa nuyo nyala ampun eh di longan long tim

lumpuh -lumpu, intan dua boh kaca kalau enggak kasih ayam belurang saya bawa pulang intan dua kaca aku tak untung di kampung sini aku tak rugi di sini taklah banget hanya begitu aku malah doli aku di sini gini yang ngat ada menandikan dek anak -me

laju kepikir malah adik tulutan bak matanya Kepikir dek raja punya hangkubi e, 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 e. mana abeng lu orang di dan intan dua abah kacang

Ha kena baklun menghadap kata kena laju malah ke, eh? berujang baklun tuan menghadap raja bek duk bak tagau duk rotu beli ng mata Nyamuna anak gugun nyamalah dege ampun dia fanya datang lung gugun gu di erang aja nyokuno ya lah malah laju hai panglima mati hibung yang kalah hadap lugun yang hadap uaja oh ya kemari panglima ha? hadap selatan sekarang hadap raja jangan di situ sendiri barangkali ha? ya Tu beli dengan mata. Yang menan gukun malah adik ampun panglima tiba wong jale ba raja bantar itu. ba raja aga aga rejang di dah tu opang lima nga mah puana haba wahai terutan ha ngolong tuan pu pakat dia raja cuba keperah pegah ampun diampun baklon je ku dengar

mana abu lu di puo intan dua bau kacang nyan ku ken bak kata hai panglima tiba u ha panjat tanglong ku ken nyan ku pergab, ha malah haji uh, nyan bak panglima pergi bancara cuba ha munya hang kubi mana abuluang di puo intan dua bau kacang cuba ke pergi pulumah akai bicara Allah ampun di ulung tuan wahai tilu homo raja pantai pantan raja Iyik. malah hati lutan di ulung tuan yang homo raja nga yang tengku pantai pantan mengate ku kalan mentang di lo teku untuk nyakatam nyabut kalak tau bahu ha? yang tanggung papa leh tuja yang menan dikena bang di pangli mati bung. Yang banyak datang dong dikena barang Menan di perah bang Menan dikena bang di pangli malak gantui Badan u bebu, ibunguh u be raganga, tekeleaning idong murancung paccio tingah hati tumok, jiwo hongong muka takalang bi ibi be i utang li intang ngatro, mu ejak jaka do kuang ala duanga, e i i i i i i u di e, di i i i i i. mahari ngaagampunpangglimati buhu mahari ngo ngajnyan home ampun ha diundlung tuan wahiutan yan home uraja. Nyan home guga. Laban ke bang eh dek raja gambang ke kun bak datuk panglima tapi di le dike, tak bojan di long tuan janji ngang tidak baru ku Panglima panglima, e mana abelu kurang awo tunangan ti ijo dek muda Awatunangan tunangan di tuan putra baru ubu mau ku putron Bulurang orang menang kemarit Mala alah di tulutan. Mari lagi nyan ganda upang lima. Ah, ampun, puda pikir kedunangan. Hah? Jeh intan dua bawa kaca cuba ke pikir dua kaca intan cuba ke bayang je tak belau dengar. Nyan kau kena baca puda kira. Oh ban kedunga upang e di dalam aja agam bang. Lah, oh, baru ngai bang, eh, nyop <tip> kaya. <tip> <tip> Mana je dah diukun ya malam nak pelang tu go. Lah, Bak pang ni mati gukun de raja laju oh, ngomong. Oh, oh, oh. Malah hati long oh, ngotan. Oh, Perintah sekarang oh dari oh raja hanya dek ha? malah gini panglima si bung hmm? ya sekarang langsung ya pergi sa, sama tidak ada ngomong ah ha, putih hijau Sama darah baru itu ya bulu lawan jihan udah ada gitu uh, kamu kata Adi lagi nyan ngekun malah ade ampun bak penglima lima tibung yu ja darah ati yu aja mana malah ade itu lu mana abelurang yu ade raja ngal. Kopi o tian mga o aki ku jwi okah laguna na olihuwi angpun ege e, e, banti hilaregam Anti o luyan kuhaya a habaga. kupie hoti anwage pynonton antita mong lom wage cedaga olu i kupi tang ngajan di hidong duan ograh lagona nah arman dan juga Waduh. pemirsa kita sampai terpukau ya luar biasa betul. aduh sampai-sampai kita nggak tahu kalau kita sudah di penghujung program, iya, program budaya kira Arman masih mau di sini masih betah di sini ya. tanpa terasa begitu ya iya benar darmai. sekali tadi itu hmm. kisah dari ibnu abah ya Bitu. nanti juga uh, di akhir ya memang hmm. kita sudah hampir tiba di penghujung memang sudah di penghujung ya, ya. itu tadi gimana tuh Arman nah uh, tentunya dan terima kasih Syahsan tadi ya. juga telah ya, kita dengarkan sama. ada beberapa bait dan lirik juga syair. yang syair juga yang ya. disampaikan oleh Syahsan melalui hikayat Uh, di kesempatan hari ini yeah. dan tentunya juga kita telah banyak ngobrol mengenai seperti apa sejarah dan juga penggunaan dari suling Aceh bansi yeah. bansi bansi, bansi. Uh, bukan nah, uh, ya. mungkin sedikit saya sebelum penutup deh ini antara bansi dan suling mana yang lebih enak dalam penggunaannya nih Adik, kalau bansi agak suaranya si uh, kecil sedikit hmm. tapi kalau suling ya hmm. besar uh, hmm. Tapi kalau saya yeah. enggak saya ngomong sama orang lain, eh. Mm -mm. Kalau saya kalau suling enggak pandai saya siu. Mm -hmm. Itu jelas. Enggak pandai. Tapi kalau bansi, ya bisa saya, saya sama-sama napa. Yeah. Hmm. Nah, bisa gini-gini. Betul. <laughs> ya, suaranya enggak putus putus-putus. Iya. Mm -hmm. putus -putus. yeah. Tapi kalau suling, mm -hmm. ya saya belum belum bisa lah. Iya. Yeah. Yeah. Uh, nanti itu nanti angkat bisa, saya. Bisa ha? diajarin ya, Syekh ya? <laughs> kalau bagaimana bansi, cara uh, apa meniup, meniup. Yeah. bansi yang yang benar? Betul. Yeah. Tapi kalau bansi boleh. Hmm. Hmm. Tapi kalau seling, kalau disuruh gitu ya memang saya enggak pandai. Yeah. Mohon maaf. <laughs> Oke. Okay. Baik, sih. Dharma Ya. Mungkin sampai di sini dulu, ya. Oh, iya. Kebersamaan kita dalam uh, program obrolan budaya. Oh berarti kita sudah selesai, ya. Sudah Gak terasa, selesai, ya. Maunya kita masih, <laughs> ma masih terus, ya, ya masih ya, ingin ya, menyaksikan ya. gitu uh, tadi. Apa uh, tiupan, tiupan bansi, gitu. Bansinya, ya, ya, yang serupa dengan suling, mm -mm. serupa tapi tak sama <laughs> gitu, ya. Uh -huh. ya, ya, ya. Baik, nah, ini tadi Arman, ya, hikayat suling Aceh, pemirsa, sudah kita saksikan syair demi syair, dan insya Allah kita ketemu lagi nggak nih kira-kira? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Diberikan kesehatan yang panjang. Kita akan jumpa lagi dalam program obrolan budaya. Tapi jangan di suasana covid <laughs> lagi ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan uh, kita ya, bisa ya. bebas ya. Bebas dari, dari COVID. covid 19. Gitu. Iya betul nah, sekali. Tetap arman. jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Gitu, ya. Betul iya, sekali. Iya, iya, iya. Pemirsa dimanapun berada untuk Uh, seniman kita betul Cehasan uh, Lampu Raya yeah. uh, kata orang Aceh Genase. <guluh> <susur> terima kasih, terima <susur> kasih <susur> Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan akhir kata saya Dharma selaku presenter dan juga saya Arman kami undur diri wabillahi Taufik wal hidayah wassalamualaikum Was warahmatullahi wabarakatuh amma badu tu do abalung kuo ketiku raja tinan magit maladi ngampun ngampang lima tibung ke oh raja tinan ge pegak malah telut bak malah panglima laju perintah malah telut perintah rijang datu go panglima laju perintah malah de ampun perintah lung beka ka perintah tiku tentu sekarang perintah si gamang sama pang oli manga ya pang lima sibung ha sekarang ini harus kamu pergi ha? sama si sampai ke meligi bila ha? ngomongnya ngomong gini ya perintah raja lahaju kakun ya Allah ba'alam lepuh kau kulam adik kamarin ka mari urang aja nan lagu kun bang eh eh malamala de ang angampun bapang li mati bung ge mari urang aja aban dari bak puto narik longnya ka kekun bak titada nyan ka pegah manak bulurang kana lawan tika nyan taruh dua kaca intan baka ha nyan taruh peluang jino di ba lagi nyan kemarin makin ngan di mang lede raja gamang mari dagenyan ngan panglima laju ungu ku malah di nan mari ngan gamang udah tu panglima eh Munar dikun malah malaade angnga ampun meku malantung ubang datu upang Oh, Nadi no, oh, lewat tegak e, bang bati gamang penuh utama mabah habana kupiyo holakatro baba tatan ke mu ah kejatan ke, de jaga kadang dilanyo to tolong tuan kejatan eh, be ge ke, terapa ono di gilae eh, eh, watade ulon Assalamualaikum Lung ba Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh